Halo guys, balik lagi di channel Surya 27. Jadi di video kali ini aku sudah update TKXD ke versi terbaru guys ya. Tapi anehnya guys, di sini setelah aku cek di sini tidak ada info update-nya. Masih sama seperti yang dulu ya. Tapi kalau kalian berjalan menuju ke sini, kalian bisa lihat di situ ada NPC baru guys atau bapak robot di depan kita ya. Wah, dan ada orang juga di sini bernama Melo sama Ardo. Ardo menghilang guys. Oke, kita bakal coba klik mau menangkan semua item keren ini. Bergabunglah dengan program perjalanan khusus kami, ikuti langkah-langkah ini. 1. Perjalanan ke Crafty Land. 2. Pergi ke pesta yang ditandai. 3. Tukarkan hadiahmu. Oke, perjalanan ke Crafty Land guys ya. Oh, kita disuruh download gamenya guys. Oke. Nah, di sini aku sudah download Crafty Land-nya guys. Bisa kalian lihat di sini ada tulisan play atau login. Kita pilih play ya. Kita harus ngapain ini? Untuk mendapatkan hadiah katanya guys. Wah, hadiah apa ya? Oh, disuruh pilih karakter. Kita bakal pilih karakter mana ya? Kita bakal pilih yang karakter ini aja ya. Ini aja lah guys. Kita continue. Terus apa ini? Disuruh nonton iklan guys kalau mau dapat koin double. Nah, di sini aku sudah nonton iklan dan bisa dikolek. Terus aku pilih map yang mana ini ya? Katanya pesta yang sudah ditandai, tapi mana map yang sudah ditandai itu guys? Nggak ada logo PKXD-nya. Wow, banyak juga nih map di game ini ya. Apakah ini? What? Kok malah ke sini lagi? Oke, kita perjalanan lagi guys. Salah. Mungkin di sini adakah? Collect. Hah? Gak dapat apa guys? Aku lihat di orang-orang itu klik yang map ini katanya guys. Wah, kok disuruh bayar aku guys? Kok Crafty Land-ku berbeda guys? Dimana hadiahku? Nah, coba kita bermain ya. Siapa tahu memang disuruh bermain kali. Oke, kita bakal coba bermain ya. Play solo. Oh, kita sudah berada di dunia Crafty Land guys. Apa ini? Ini ada kelinci. Ini kelinci jahat kah? Atau baik? Ini pet kita apa gimana ini guys? Oh, jadi tongkat ini tuh kayak ngegali juga guys, kalian lihat nih. Kalau kita tahan ini, kayak kita bisa ngegali. Nah, tuh kalian lihat. Tapi kita juga bisa menyusunnya lagi, kalian lihat nih. Set, tuh. Set, Terus mana hadiahku ini? Katanya kita dapat hadiah. Ini mirip seperti Minecraft gitu ya. Coba kita Duar, Nah, dombanya terperangkap di situ guys. Mana map yang ada pestanya ya? Yang ada map bintang-bintang ini nggak bisa diklik guys. Kalau kita klik PKXD ini malah kita kembali lagi ke bapak robotnya guys. Kalian lihat, dan koneksi kita hilang. Oh my god. Ini bukannya dapat hadiah malah koneksi hilang guys. Setelah aku baca komen-komen di komunitas yang kubuat tadi guys, ternyata ada yang bilang update Crafty Land-nya bang. Setelah aku cek di Playstore, ternyata Crafty Land-nya bisa diupdate guys. Wah, mungkin ini penyebabnya guys ya, buat kalian yang nggak dapat hadiah juga sama sepertiku, kalian harus update juga ya Crafty Land. Kita coba sekarang guys dengan update. Later. Oke guys, di sini aku sudah mengulangi lagi membuka game dan mengupdate Crafty Land-nya guys. Katanya dengan cara itu kita bisa dapat hadiah dari bapak robot yang ada di situ guys. Kita bakal langsung aja pergi ke bapak robotnya, dan sekarang kita bakal pergi saja ke Crafty Land. Nah, di sini sudah berada di Crafty Land, kita langsung play. Berapa kali ku ngulang. Wah, akhirnya guys, akhirnya ada kayak ginian. Nah, sekarang aku yakin dapat hadiah Crafty Land-ku sudah benar ini. Wah, terima kasih buat kalian yang sudah kasih tahu aku di komunitas tadi. Nah, sekarang ada logo PKXD-nya map ini guys. Langsung aja kita klik map yang logo PKXD ini, lalu kita pilih solo. Nah, bisa kalian lihat langsung dapat kotaknya. Kita langsung redeem ya. Nah, di sini aku sudah menonton iklan dan kalian bisa lihat aku dapat kotak warna ungu, ada garis putihnya, dapat 3. Terus dapat kotak lagi. Sekarang garis dari atas dapat 3 juga. Oke, kotak warna biru dapat 3. Oke, kotak warna biru seperti kotak catur dapat 3. Dapat kotak biru lagi. Kotak biru muda, dapat kotak kayak catur lagi. Kita dapat kotak 3 lagi. Dapat celana, dapat baju yang keren guys. Kalian lihat itu garis kuningnya kayak bersinar gitu ya. Apa ini? Penawaran khusus. Terima kasih telah berpergian bersama kami. Kami memiliki penawaran sangat spesial untuk kamu. Nikmati. Hah? Penawaran spesial katanya guys. Oke, kita bakal lihat penawaran.
Apakah ada hal yang menarik? What, ini kenapa kita diarahin ke toko gini guys? Ke toko gem dan koin. Oh my god, aku tidak butuh gem dan koin. Aku masih punya. Bisa kalian lihat guys, di sampingku ini dia sudah punya bajunya. Berarti dia sudah menonton iklannya ya. Kita bakal langsung aja menggunakan pakaian yang kudapatkan dari bapak robot ini guys. Kita langsung saja ya. Bagaimana menurut kalian pakaian yang kita dapatkan ini guys? Coba komen di bawah. Kalau menurutku sih keren sih ya, karena dapatnya gratis. Sekarang kita bakal dekor rumahku dengan item yang kudapatkan tadi guys, kotak-kotak itu ya. Kita bakal dekor di rumah bin house ya, karena bin houseku juga masih kosong. Itu buat tempat bug guys. Kita bakal rubah ini menjadi bin house. Nah, kita bakal isi dengan kotak-kotak yang kita dapatkan tadi guys di rumah bin house ya. Oh, ternyata kotak-kotaknya berada di bentuk dasar ini guys. Kalian lihat. Wah, ini dia kotak-kotaknya. Wah. Kita taruh kotak-kotak yang seperti di Minecraft ini, kita taruh di bagian lantai bawah guys. Nah, aku bakal jadiin tangga di bagian sini guys. Ntar kita bakal review ya satu-satu. Wah, banyak kotak yang kita dapetin ya. Ini enaknya dibikin apa ya? 5 minutes later. Nah, di sini aku sudah menaruh semua kotak-kotak yang kudapatkan tadi di Crafty Land. Aku jadiin tangga-tangga gitu guys biar bisa dinaikin dan direview satu-satu. Jadi semua kotaknya seperti ini guys. Wow, kalian lihat kotak-kotaknya. Yang ini warna hitam dengan warna ungu, ada garis putihnya. Oke, ya, menurut kalian bagaimana guys? Buat apa nih kotak-kotak? Ternyata tidak bisa didudukin ya, cuma hiasan saja ini guys. Wah, akhirnya ada blok-blok kotak di dalam game PKXD guys. Wah, banyak banget dapat kotak-kotak yang berwarna biru guys ya. Nah, jadi seperti inilah kotak-kotaknya yang sudah aku taruh di dalam rumahku guys. Oke, di sini kayak ada sedikit rumput ya nih kotaknya, kalian lihat. Wah, ada rumput gitu ya di bagian atasnya. Kalau kalian kotak-kotak ini kalian buat apa guys di rumah guys? Coba komen di bawah ya. Atau mungkin kotak-kotak ini kita bisa gunakan buat parkour kali ya. Kotak-kotak yang kudapatkan tadi kita bakal jadiin parkour di rumah bin house. Oke, kita bakal langsung aja nih geser. Kita coba dulu guys apakah itu ukurannya sudah pas. Kita lihat ya. Ini kita lompat dari sini nih, set. Mulainya dari sini. Terus kita lompat ke sini. Oke, kita tes lagi, tes. Hop. Hop. Oh ya, bisa guys. Kita bakal coba ya membuat lagi later. Ya, parkour kok jadi kayak gini guys, kalian lihat. Wah, ini kurang dinaikin. Ya, mungkin kotak-kotak ini aku nggak tahu kalau kalian gunain buat apa guys, atau hiasan dinding mungkin. Atau mungkin kita bisa taruh makanan pet di atas kotak sini ya. Di atas-atas kotak sini kita bisa taruh furnitur pet gitu. Mungkin videoku sampai di sini dulu. Sampai jumpa di next video. Dadah.